Ini paling kan mereka cuma ngobrolin apa sih, gosip, paling rumpi atau apa-apa. Nah, kita berharap banget Ani akan nolongin ibu-ibu, ini akan nolongin anak kita yang lagi dibully. Berdiri doang, cuman perhatiannya cuman dikasih sebentar, akhirnya nggak ngapa-ngapain. Nah ini pemirsa, inilah menganggap urusan sendiri lebih penting, padahal di sebelahnya, di kanan, di kirinya ternyata ada masalah yang lebih penting yang perlu ditolongin. Harusnya kan nolongin dong. Terus kalau misalnya banyak kejadian bullying di mana-mana sekarang, ini salah siapa? Kalau misalnya nggak ada yang mau peduli, even menganggap urusannya sendiri adalah yang paling penting, padahal ada yang lebih penting harus dibelain di sebelahnya. Cuman oleh doang. Mau nolongin ya? Gak mungkin. Bye. Noleh doang. Oke. Okay. Mungkin dikira tontonan kali ya. Oke, okay, good job. Good job. Wah. Sampai selesai kejadiannya ternyata gak ada respon sama sekali dari ibu-ibu itu. Itu ibu-ibu lagi ngapain ya? Potong kuku gua rasa. Gagal. Jadi kita berharap ya nanti kalau ada ibu-ibu yang pada bubar atau ada siapa yang lewat dari situ, mudah-mudahan respon kejadian si anak yang sedang dibully ini pemirsa. Mudah-mudahan ada yang peduli. Please, kali ini please. Anak baru. Wah, berhenti. Gayanya doang yang mentereng pemirsa. Aduh, kirain tuh berhenti mau nolongin kek, apa kek, ngomong apa kek, marahin anak yang ngebully kek. Berhenti cuma ngeliatin. Mungkin ketutupan kacamata ya, kacamatanya ketebelan kayaknya ya. Nutupin mukanya semua kayaknya, gelap semua. Gelap! Iya pemirsa, sekali lagi kita akan coba nih, anak-anak sudah mulai ngebully. Dan mudah-mudahan ada lagi yang lewat. Dan kali ini mudah-mudahan please somebody cares. Mudah-mudahan ada yang peduli ya. Coba saya udah lama banget nungguin pemirsa. Kayaknya nggak ada banget orang yang peduli di sini. Oh, oke, okay. Udah mulai jatuhin. Oke. Ada ibu-ibu mendekat. Ini pada berputar apa ini? Kayaknya kita turun ya. Turun ya. Yuk, turun. Ayo, Bu. Baikan. Gak usah berantem. Halo, permisi, Bu. Iya. Apa kabar? Baik. Salaman dulu boleh, Bu, ya? Iya, boleh. Saya John. Ibu, namanya siapa, Bu? Parsini. Ini mau kemana, Bu? Mau jualan. Oh, mau jualan. Iya. Ibu barusan ngapain itu? Itu anak-anak ibu? Enggak, itu anak-anak pada berantem. Enggak tahu berebut apa, katanya suruh maafan, enggak mau. Oh, ibu pada berantem anak-anak? Pada berantem. Itu ibu kenal tetangga ibu? Enggak, cuma saya kebetulannya saya ibu lewat. Ibu kenal sama anak-anak itu? Ngapain diurusin, Bu, anak pada berantem? Ya udah, jualan-jualan aja. Pada kasihan aja, ingat anak jadi kampung. Oh, emang kenapa kalau anak di kampung, Bu, suka berantem? Ya, pikirnya sih enggak gitu, biarin pada baikan, biar damai gitu. Oh, jadi kalau misalnya anak ibu di kampung berantem, ibu berharap ada juga yang mau. Iya, biar ada yang nyelesain gitu. Ibu tadi ngomong apa ke mereka, Bu? Ya suruh baikan aja, suruh damai, jangan berantem, berebut apa gitu. Oh, emang ibu tahu mereka berantemnya karena apa? Enggak tahu. Oh, itu tuh mereka berantem itu, Bu, karena kita yang nyuruh, Bu. Oh, gitu.
ternyata masih ada yang peduli sama orang yang gak dikenalnya, dan terbukti ternyata masih ada orang baik di Jakarta ini ya. Tepuk tangan boleh buat Ibu Parsini. Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Semoga sama-sama di Jakarta semakin banyak orang baik seperti Ibu. Amin. Jadi pembulian di mana-mana itu tidak akan terjadi. Ya mungkin bisa terjadi di mana-mana, tapi kalau banyak orang yang peduli, kita bisa meminimalisir yang sama-sama pemirsa ya. Terima kasih Bu Parsini. Sama-sama. Mudah-mudahan rezekinya melimpah terus. Amin. Ya, mudah-mudahan jualannya laku. Amin. Mudah-mudahan sehat terus anaknya dan keluarganya ya Bu. Amin. Ya. Terima kasih. Salaman dulu Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Bantuin. Ayo. Pesan saya ya cuma biarin damai aja, sama-sama ituan, enggak keberantem lagi, biarin pada damai ituan, gitu aja.